Sejumlah penambahan yang dilakukan oleh Jasa Marga Semarang Batang antara lain, yakni untuk peningkatan pelayanan transaksi di gerbang tol Kalikangkung, sebab merupakan gerbang utama setelah gerbang tol Cikampek Utama. Penambahan petugas hingga 80 orang yang terbagi menjadi 3 shift. Selain itu juga dilakukan penambahan gardu satelit hingga 11 buah, serta melakukan inspeksi gardu bolak-balik yang difungsikan sebagai transaksi. Jasa Marga Semarang Batang juga menambahkan mobile reader hingga 36 buah. Dari pengalaman tahun lalu serta Nataru sebelumnya, pihaknya juga menambah top up mobile untuk mengantisipasi adanya pengguna jalan tol yang kehabisan saldo. Pada layanan lalu lintas juga ditambah mobil derek serta kren. Di sini kami melakukan beberapa upaya siaga seperti penambahan petugas tambahan di gerbang itu sekitar 80 orang, terdiri dari 3 shift nanti ya, 25 sampai 30 orang per shift. Kemudian kita juga menambah gardu OAB, kita operasikan gardu satelit tambahan, ada sebanyak 11 unit total, 7 di exit dan 4 di entrance. Kemudian kami juga melakukan inspeksi di gardu reversible itu yang bisa untuk bolak-balik, kita fungsikan sebagai penambah transaksi, baik itu di entrance maupun exit. Selain itu juga untuk menambah titik transaksi, kami menambah jumlah mobile reader, mengoperasikan mobile reader. Jasa Marga Semarang Batang juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk pemberlakuan one way atau kontraflow. Sedangkan perbaikan dan pembersihan jalur tol ditargetkan selesai 27 Maret. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.